banyak Rifan, tapi Tuhan cuma satu. Kalau begitu tidak usah banyak agama, Danuel. Itu tidak apa-apa, Rifan, karena orang punya keyakinan masing-masing. Kenapa mesti beda-beda kalau Tuhan cuma satu? Tuhan saja menciptakan kita orang dua, Rifan, tidak sama. Orang sama-sama anak kecil, sama-sama anak sekolah. Apa bedanya, Noel? Kamu banyak watanya, Rifan. Selagi tidak tahu, Noel, lebih baik batanya, jangan sok tahu. Bilang saja kalau kamu tidak tahu jawab pertanyaanku, Noel. Siapa bilang? Tanya-tanya, ayo tanya. Dari semua agama, agama apa yang paling benar, Noel? Kalau kamu tanya begitu sama saya, Rifan, agamaku yang paling benar. Berarti agamanya orang lain salah menurutmu, Noel? Bukan begitu, Rifan. Setiap orang akan meyakini agamanya yang paling benar. Kalau begitu, orang-orang akan saling menyalahkan. Makanya, Rifan, kita orang itu harus toleransi. Yakini saja agamamu, hargai agama orang lain. Betul kamu bilang itu, Noel. Makanya, Rifan, di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk apa kata bersatu kalau kita orang harus sama semua? Kamu sepaham, Rifan? Iya, Noel. Bagus. Nilai PPKN-mu berapa, Noel? Merah kayaknya. Berarti tidak ada gunanya pidatomu tadi.